Oke, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Andri Irawan Official TV 2. Jadi dalam video kali ini saya akan membagikan game sepak bola lagi sob, yaitu ada FTS 24 Mutapeka upgrade di musim 2024-2025, dimana dalam game kali ini saya mengupdate beberapa tim dari Premier League dan juga sebagainya dengan beberapa jersey yang sudah saya upgrade di musim 2025 sob. Oke, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya sobat mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Oke, ini ada tampilan awal dari FTS 24 ya sob, dengan backgroundnya ada Kylian Mbappe dan juga Bruno Fernandes di sini. Oke, ini merupakan game FTS 24 yang sudah saya upgrade di musim terbaru, walau belum upgrade ya 100%, tapi sudah saya tambahkan beberapa fitur sob. Oke, kita langsung masuk di Kamster data. Di sini ada tim-tim Premier League ya, ada tim promosi, ada Ipswich dengan jersey terbaru di musim 2024-2025, dengan di sini ada menambahkan beberapa pemain, ada Elkan Bagot ya untuk Ipswich. Kemudian di sini ada Leicester City dengan jersey terbarunya, mereka promosi kembali ke Premier League. Ada sang legenda di sini, James Verdi. Kemudian ada juga tim Southampton ya yang kembali promosi ke Premier League di sini. Oke, untuk lanjutnya ada Arsenal dengan jersey terbaru di musim ini sob. Kemudian ada Chelsea juga, sudah saya upgrade di jersey terbarunya. Dan ada Liverpool belum keluar yang jersey-nya. Dan ada Manchester City, sudah saya upgrade juga di sini. Pemainnya juga sudah ada Erling Haaland dan juga Julian Alvarez. Nah, selain itu ada Manchester United dengan jersey terbaru di apparel dari Snapdragon. Lengkap juga di sini pemain-pemain di musim lalu karena belum bergelar sih musim ini, bergulir maksudnya. Ada Tottenham Hotspur di sini. Dan selain itu ada tim-tim dari Serie A, Inter Milan dengan jersey terbarunya. Ada AC Milan dan juga Juventus di sini. Kemudian selain itu ada tim-tim dari Euro. Di sini ada timnas Belgia dengan jersey terbarunya di musim ini. Dan timnas Inggris. Selanjutnya ada timnas Kroasia dan juga Jerman. Kemudian lanjut di Italia, sang juara bertahan Euro. Kemudian ada Prancis di sini. Kemudian ada Netherlands, Belanda. Selain itu ada tim Portugal dan juga Spanyol jersey terbaru di musim 2024. Oke, selain itu juga ada tim-tim dari Conmebol di sini, ada Argentina. Kemudian lanjut kita ke Brasil dan kolom Chili juga nih, keren sih Chili. Dan ada Kolombia. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada Liga Spanyol ya, dengan Barcelona dengan jersey terbarunya mirip 2006. Ada Atletico Madrid dan juga Real Madrid di sini sob, dengan jersey terbarunya di musim 2024-2025. Oke, kita langsung lanjut aja ya di permainan gameplay dari FTS ini gimana sih. Oke, kita coba menggunakan Manchester United kali ya, melawan tim dari Liga Spanyol. Kita melawan Barcelona. Oke, dengan jersey home terbaru mereka. Oke, kita lanjut coba mainkan game FTS. Oke, dengan grafik full HD di sini, Manchester United akan menghadapi FC Barcelona dengan jersey terbarunya sob. Mirip-mirip tahun 2006 sih jersey Barcelona di sini. Ini sob, Manchester United cukup keren sih ya, simpel dan elegan. Oke, kita langsung ya masuk. Oke, kita mulai permainan di FTS MU versus Barcelona. Oke, langsung mission mode. Untuk level permainan sulit ya, saya buat sulit. Ini mau good.
McTominay berhasil menciptakan gol pertama untuk Manchester United di sini. Untuk yang suka gamenya, silakan nanti komen di bawah, saya akan membagikan di video selanjutnya ya. Bila ada yang suka dengan game ini, komen dulu sob. Untuk mood Euro dan juga Copa America sudah saya buat di video saya sebelumnya kemarin ya. Langsung lanjut. Berhasil diantisipasi oleh barisan pertahanan dari FC Barcelona. Ini coba. Ini ya. Berhasil dihalau oleh Manchester United. Pelanggaran sih harusnya. Oke, pelanggaran, shoot langsung aja. Oke, serangan balik dari Barca. Berhasil diantisipasi oleh pertahanan dari Manchester United. Kali ini Marcus Rashford. Crossing. Langsung. Keren sih tadi kalau gue. Karena coba Greenwood. Rashford lagi sob. Oke, untuk sobat sekalian yang ingin download gamenya, komen ya di bawah ya. Nanti saya akan bagikan di video saya selanjutnya di situ. Untuk soal game PES dan juga DLS sudah saya bagikan juga di game saya sebelumnya, di situ ada video ya, bisa kalian tonton. Masuk ke sini enggak? Jangan balik jadi FC Barcelona. 1-0 babak pertama, cukup seru sih game. Oke, di sini Garnacho umpan ke orang, balik ke Rashford. Umpan lagi ke Garnacho, ala. Shoot. Waduh. Ajeng sob. Entah apa. Oke, Garnacho kembali. Umpan ke Greenwood, langsung ke Rashford. Di sini Rashford. Oh, bisa ternyata. Kita lanjut. Kemudian Cancelo di sini. Shoot, goal. Oke, Rashford kembali nih, bisa lah 3 gol. Mana bisa dihalau oleh barisan penjaga gawang ya dari FC Barcelona. Minai, bola. Oke, Garnacho kembali. Panas banget. Oke, jangan lupa juga subscribe ya untuk mendukung channel ini terus berkembang agar bisa tembus 20.000 subscriber dalam bulan ini sob, agar terus juga membuat saya terus berkarya ya, memberikan karya-karya game terbaru seputar sepak bola. Oke, serangan balik. Garnacho kembali. Kuning sih. Oke, bisa. Untuk sobat yang ingin request game sepak bola atau sebagainya, bisa komen juga di bawah sob. Bisa lah, sebiji gol lagi sob. Oke, Greenwood shooting. Oh, gol ketiga sob. Oke, sebenarnya sudah sih. Kembali nih, satu gol lagi. Oh, sebenarnya sudah lah.
Oke, jadi demikian video yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan terima kasih.